Pangan. Hornikultura mempersembahkan durian Bangka. Ayo ulangin lagi, kita nangil. Hornikultura menyempurnakan. Hornikultura mempersembahkan durian Bangka. Wih, jatuh. Habis. Loh, ini yang enak. Jalan nih. Gila, Bu. Nih. Wih, keripetnya ya ampun. Enak banget. Lembut. Aromanya beda nih. Beda lagi. Cukup bayar, enggak ya kan? Cukup bagus tuh. Ya tutup, pulang dulu. Udah nyerah ya. Kita masih menikmati. Panjang gitu apa ini? Pusing. Gua juga dikit aja deh. Ayo mari tadi. Kosong di bawah. Tapi penjualnya dah sulfitnya itu udah kecium. Enak. Mana? Belerang. Bisa belerang. Bukanya dari tangga ini. Tadi di pohon nih, sekarang di motor. Lihat. Bagus sih, bagus. Keripus. Foto. Foto lah. Satu ya. Lanjut. Boleh ya. Durian waduh. Jalan. Warnanya cakep. Durian pinggir jalan. Durian hutan. Cium. Baik gak? Gimana? Kakaknya kan? Gernyong. Aman. Sudahlah, enak lain lah. Cuma ada satu temannya di mobil tuh. Kering. Sama itu. Creamy. Umaminya cakep. Kasih sedikit. Ya ada dia beli. Enggak itu sana Mas ada satu. Oh. Gila banget. Cakep deh. Awas dia maminya dapat foto. Ini kering loh. Mana Mas Abot? Legit, enak gitu loh. Rasa balance terus pahit. Pahitnya ini kering lagi enak. Mana yang kuning? Tuh yang kuning di sana satu lagi. Campunalah. Ini yang tadi baru. Enak orang. Kapri ini. Karbonasinya kuat. Gurih. Cuman rada tetap berserat. Manisnya saya nggak terlalu mentingin sih, tapi ini yang sedikit mengganggu hanya seratnya aja. Tapi karbonasinya kuat. Ini durian pinggir jalan nih, Kalau untuk durian hutan, ini udah bagus. Kembali lagi, beda lagi karakternya. Itu yang mantap. Kalau menurut gua. Wow. Aduh, bagi dong, Dip. Tolong, Dip, dikit. Kita bagi dua, Dip. Pahit. Sudah banyak. Tuh. Sama Pak Beka. Kayak hatinya. Ini banyak, Pak Tante. Temannya tadi. Gila, enak. Enak, Dip. Di sini harga berapa? Tadi mana? 35 Reno, eh? 35 Reno, kawan. 35? Satu keranjang berapa semuanya nih?
Sabar. Oke. Belum. Bohong. Belum. Aku pantatnya aja. Saya dengar aja deh. Aku pantatnya aja. Saya dengar deskripsinya gimana? Lempeng. Berserat. Lempeng enggak? Pokoknya enak. Ya, wes kalau enak boleh lah. Seru enggak? Belah lagi. Saya bagus enggak jadi ikut. Dia 24. Tapi rame banget. 12 setengah kayak ini. 12 setengah. Dia 24. 24 setengah. Ya ambil lah. Tawar-tawaran kita. Buka enak. Kita tenang, bayar. Enam. Itu Oce. Oke. Ini bonusnya. Musang gini dong. Mirip. Bismillah. Wah. Yeah. Musang gini. 24. Terus lu. Tadi nonton kecewa. 24 setengah katanya. 24 setengah. Warnanya deh. Ini gabung dulu. Berapa jam dari sini? Dirasa. 15 menit. Udah dirasa nih. Yuk masuk. Jalan, yuk. Sikat, coba. Udah tak bayar, Pak. Ini berapa nih? Mana yang jual? Cukup aja. Aduh, yang jual siapa? Enak, Pak. Enak banget. Bawa udah enak tuh. Yang jual siapa? Udah, enak banget nih. Sakit nih. Belah lagi. Enak loh, gitu. Yang jual siapa nih? Tidak bisa berhenti ya. Pahit, karena pahit. Ya, ini kasih Arif. Gila. Jangan dibetuk-betuk begitu. Kurang. Pas nyawa tinggi tenanan. Komentarnya kurang. Kok yang kritikal? Enak, udah enak. Dicium aja ketahuan rasanya. Don't judge durian by the orange. Apalagi lu udah kekenyangan. Warnanya menipu. Bubar. Kalau dia nggak megang berarti nggak cakep. Pahit. Mantap banget. Itu bener nggak Pak Andi? Makanya gua harusnya menang kan? Gua ngalah aja lu kemarin tadi dulu. Kalau gitu bener nggak? Coba. Ini gua buka lagi. Jangan usah ngelap-lap ah. Enggak ngelap ya Allah, lu fitnah terus lu. Ini kayak abang adik ribut mulu sih. Heran gua. Buat ngelap. Lu makan pakai ini. Dia mah gitu kalau dia ngelap, lu baju juga banyak tuh itu. Cakep banget lihat. Wih. Ya. Awas sih, apa sih lu? Nih, channel. Lihat kalau durian bagus ini nih. Keliput. Kita harus tahu aromanya. Asik. Kemana Jepara? Pahit. Kalau di Jepara saya ngalah sebenarnya sama channel Horticultura Indonesia.
Babi dong, pelit banget. Ya kalau hot ikut terus nggak pelit ya. Gila bu, nih. Wih keripetnya ya ampun. Enak banget. Ujungnya lembut, aromanya beda nih, beda lagi.